Berikut adalah draw babak 16 besar French Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar French Open akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI Plus. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Singapura, Loh Ken Yu. Pertandingan Ginting merupakan match ketujuh di court 2 dan dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 6-2 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Loh Ken Yu di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Li Sifeng atau Lakshya Sen. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Su Liang. Pertandingan Chico merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Chico. Jika Chico berhasil mengalahkan Su Liang di babak selanjutnya, Chico akan melawan pemenang antara Engkalong Angus atau Anders Antonsen. Tunggal Putri. Di babak 16 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-4 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Gregoria. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Aya Ohori di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara Tai Su Ying atau Wang Zhi. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-9 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 04.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan wakil Jepang tersebut, di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Li Jehui Yang Poh Suan atau Liang Weikeng Wang Chang. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan wakil China, Li Wenmei, Liu Xuan Xuan. Pertandingan Apri Fadia merupakan match ke-9 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Jika Apri Fadia berhasil mengalahkan Li Wenmei, Liu Xuan Xuan di babak selanjutnya, Apri Fadia akan melawan pemenang antara Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara atau Li Chia Xin, Teng Chun Hsun. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-5 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.